Yang terhormat Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Anwar, dari mulai yang membersihkan ini masjid dari neng-nengnya malam ya malam ya, ayah, alhamdulillah, mungkin karena enak mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan guru saya Kiai Haji Cece Sasmita, guru rutinan di Masjid Jami. Kita doakan beliau selalu berikan kesehatan, umur panjang, dan tentunya segala hajat dan doanya yang apa yang tadi disampaikan. Beliau sedang menjalankan syiar Islamiyah, membangun pesantren demi kayu matilah mudah-mudahan Allah memberkahi. Ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati, mudah-mudahan juga Allah muliakan guru saya Bapak Kiai Haji Maman. Alhamdulillah beliau pun hadir, kita doakan beliau pun guru rutinan di sini. Moga Allah panjangkan umurnya, amin. Ditambah rezekinya, amin. Dan segala hajat dan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, amin. Dan tentunya panitia perayaan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan mengorbankan waktunya, pikirannya, hartanya senantiasa Allah muliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dicatat menjadikan amal ibadah. Yang terhormat tentunya aparatur pemerintah, saya adalah Bapak Lurah yang diwakilkan, Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak dari aparatur pemerintah, mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin khusus pasti ini semua ibu-ibu, para ulama muda, anak-anak yang alhamdulillah ini malam kita dapat melaksanakan yaitu tablighul Islamiyah Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan segala hajat dan tujuannya dan serta dicatat menjadikan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu nikmatnya kita hadir di tempat yang mulia, di tempat yang mulia. Ya. Maka yang hadir ke sini itu terbagi menjadi tiga nikmat Allah berikan. Satu, nikmat sehat walafiat. Kedua, nikmat
lingkungan. Kesempatan kaya, niat kaya, geri. Geri, hanya apa? Alhamdulillah, syukur atas
atas izin Allah kita bisa hadir. Salawat sinar salam panunggian urang cucurkan urang jebrokan ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya para sahabat dan tabi'in ka urang umat teh anu ngarepkeun syafaatna ge ieu mil kiamat amin ya Allah ya Rabbal alhamdulillah. Terus apa terus ya? Alhamdulillah. Mami ya tadi kemah wa tarik. Kembali ke kemjaan di anggere kaum. Ya, ini alhamdulillah hadir di syukuran. Di syukur, di syukuran. Maka menghadir di sini kan bagi sama hadir. Ini hadir mikir, eh hadir mikir. Ah. Minggu atau ceramah masjid deh. Tadi dibahas kan ini kiai syukuran. Betul. Terus dibahas Bukan siapa yang membetulkan Abu Bakar.
kalau kamu makan ke sini sama Kevin, di mana anak nasi dikain, aku bakri ini sih. Yang pertama kan yang pertama adalah kamu makan ke sini. Alhamdulillah dengan ini sih, Pak Haji dan Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. DKM saya pakai ubatan ya. Alhamdulillah di parangani seruan minum mungkin sepanjang umur kami diberkahkan dalam kehidupan kami ya Allah ya Rabbah. Dilanjut ini lanjut. Dilanjut. Kita segerombolan pengikut Abu Lahab itu percaya 100%. Kurang pakai otaknya lain pakaiin. Lain pakein, maka lama dipengkan duitnya masalah rawai cuma ini ya. Assalamualaikum. Kenal yang kira-kira dari suami, kalau di mana? Mesti dulu lama, mesti kurang, kemudian dikak, kalau di rumah kita. Ayo rumah kita. Ayo. Mana di mana? Lagi, lama. Dimana dia pengajian malam mana di makannya? Malam salas? Makanya kurang dijelaskannya. Nah, ayat kalimat subhanalladzi asra. Sebagai ilmu tafsir dan ilmu fikih, kalimat asra adalah perjalanan. Nanti disampaikan oleh guru kita. Malam Jumat, malam Selasa, hal perjalanan. Isi kurang karek lempang ya ke Bandung ya di dia berangkatnya jam sabaraha jam sabaraha saubang siang perjalanan teh urang teh ya wah geus waktu dia jam 12 nepi ka peristirahatan di mana di rest area betul betul iya apa ya kurang melaksanakan pas di kos nah di kos artinya ini aku betul keterangan ngaji kosongnya itu apa? Diri diri kes tina rokat-rokat jadi dua rokat makanan kurang kaya dulu kurang dirinya ngajar ke ilmu fikih bab sholat kamu apa lagi tentang isra wal mi'raj ayo kita hadir di pengaji masjid terus harus dimulai DKM pertama sampai saat ini alhamdulillah kan berkati Allah tapi kan kaya ya pulang di kamar kamari korek kamari korek tetap berjalan lama tapi itu masalah jadi kaya baru betul betul iya apa iya alhamdulillah makanannya namun ayah guru orang di dia ngajar dan ngaji kirang bara orangnya beres ngaji rutinan amplopan 2 juta siap dong? Siap benar ya ngaji disukai namanya kapal hati 2.500.000 insya Allah tetap guru orang mual ke mana mah? Aku di beres 150.000 200.000 ya kita masak dan lila kali lila masak kita banyak kita keluar ya Allah ya mestinya jauh di kota sayangnya ya Allah kita bakal jadi dua sawah itu tuh kemana betul betul pas kirim rutin nanti berenak 200.000 tambahan gede kenal mengarahkan tanggung dan alhamdulillah memberikan ilmunya lo lihat ya bapaknya Haji Maman ayahnya seorang kiai mantunya seorang kiai ya lalu dikadarkan emasnya 20 okat karat betul apa betul? Murah kiai Cece Sasmita ya Ramana, nanti itu Ramana. Bapaknya kiai, mantunya, nyam, ayah isi, nak kiai, anjata kiai, 24 karat. Betul apa betul? Esin api, sangat. Sangat.
berdua lain kiai. Lu ngomong nabi lain kiai, kakek mau kiai. Anak tau bau kiai, asal lu nabi kiai mau ke. Dia mau luar biasa, bumbu-bumbu udah ketua yang melakukan kakak. So, taruh ke ilmu kawan kebiasaan, dan dia sama. Ilmu pikir, ilmu taksirnya, insya Allah. Ilmu nakurnya, segala bisa dimangkan hadirnya di muliakan Allah. Di akhir zaman dia mahese, jangan buruk. Antiasa waktu nah, antiasa ngeburuk nah, nah. Ya, pamulah budaran dia wakarkan hikmah-hikmah rojaman. Ya, saat atau dia rojaman, rajin ngeraji, amin. Rajin berjamaah, amin. Rajin sedekah, amin. Rajin dekat Gusti Allah subhanahu. Lanjut apa lanjut? Lanjut apa ya? Eta Kanjeng Rasul kepercayaan eta sekelompoknya sahabat Abu Bakar. Makanya sebarang cerita ini kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hikmah daripada rojabat dia hiji tingkatkan keimanan kepada Gusti Allah subhanahu. Kedua, menjalankan sholat lima waktu. Naik kosan pantas kir. Kurang tinggal isi ekor marahin. Betul apa betul? Betul. Eta berang. Isu putih sore aja lah eta pelan. Ya. Rintingan seorang istri. Betul apa betul? Apa saya bilang? Ya. Menangis. Allah, omong di hadapan manusia.
Bahin sauha sauha sa'in kamali. Jika kita ingin melihat baiknya seseorang, maka lihatlah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'ilmasadat sa'in kamali. Dan jika kita ingin melihat buruknya seseorang, tingali tarakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita tarakai ibadah mu'i. Mulai-mulai naik aja makan sholat lima waktu. Perintah Islam ini harus tadi masih bahas umur-umurannya dilakukan kayak ini pertanyaan kandes Nabi Muhammad sendiri kandes Nabi Allah ada mana ini apa Isa terus yang pernah jalan Nabi Yahya saat Nabi Isa pernah ketika dulu yang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hingga ke situ berpengaruh enggak dimarinkan sholat 50 waktu baru berapa? Gocak berapa? Gocak ini dulu gocak 50 waktu ya Allah. Kemudian Rasul turun ke langit ketujuh menakdir Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya Nabi yang soleh kekasih Allah, sehingga anak perempuan ke umat kecil dalam 50 waktu. Betul apa betul? Coba 24 waktu ke 24 jam dibaginya karena 50 waktu kita tidak berangkat berpengisahkan berapa? Hah? Pak Mungkin apa Pak Mungkin? Halo? Masa berapa? Sekitar 40 menit kurang arek masa ke pasar nauke ini saya wak di masa karakter ini suatu sholat karakter orang arek jahat karek nyum ada sakona nasina ngesan kira-kira eta waktu 50 waktu capek sholat tarawih ningali jadwal 5 betul apa betul? Iya kan iya? Iya ningali bulan 2 hari dimati wekatil kira-kira sahaja jadwal 5 diciri kan kemana lambat iri lambat 5 panggil 5 menit kencang betul sholat tarawih 52 jeung Nabi Ibrahim kanjeng Nabi Muhammad sok aja kumih minta urangan ka Allah Subhanahu wa taala eta kanjeng Nabi punya anak umatna berangkat deui eta kaumna geus di luhur balik tinggal 45 Nabi Allah Adam alaihi tiga nisat sepuluh waktu cerita Nabi Allah Adam alaihi salam kekasih Allah Nabi Allah harus satu lupan mulia berarti di dalam roketa di surga ayat kalimat la ilaha dimuliakan Allah ceketan Nabi Allah Adam si anak umat umat kuat sepuluh waktu les enak mengikri Allah Subhanahu wa ta'ala maafah dari etak ya Isra dari etak kanjeng Rasul Mi'raj dari etak kanjeng Rasul kagusnya Allah yang tak kurang tiga sepuluh menjadi lima bayang ternyata ke kamar nyamuk ke coba mudanya anggap saya 50 terus mulai kurangan terus 50 Masya Allah kurang ayo mandat sholawat
Kanjeng Nabi Muhammad pun cinta-cinta nama Umar. Hasa ketika Nabi Muhammad ya akan dicabut nyawanya, ingat saja Umar. Ingat saja Umar. Ingat saja. Ingat saja umat di sholat. Lagi ingatkan ke keluarga anak. Kalah ingatkan ke rumah, maka sholat sudah ditinggal. Bisa baru pertamanya kita sholat. Soalnya itu orang masalah itu pakai lunak, betul apa betul? Iya saya karena wewe itu pakai ilmu sholatnya megang ya sholat kecil sholatnya megang sama wewe iya sholat saya angin sirir bau nao sok ngaji tak sekali tak paling minimal Dan bagusnya dengan kecil lebaran ya, lebaran itu gitu. Kita kena lihat cerangus, cerangus. Kali bukan nasi, ente jerawat semangke hutan doang kita hutan ya. Nanti pagi ini yang ini nampok, kiri sambung benar tak? Kita semangke di jerawat, ada iya nasi, bukan mana? Ada tak kira terlibat? Yeah.
Kalau
Kepir. Atas orang yang tinggi. Kepir lahir dari surga. Nama kepir. Hari ini. Nama bapak sah. Allah subhanahu
dengan iman atau dengan akal? Dengan iman. Pasti itu soteh Bapak Isrok mikrozeh pake iman. Lalu nulis Allah mau jadi. Betul apa betul? Iya kak iya. Mudah-mudahan dalam kesempatan Isrok wal mikroz ini ya, anu tanah daek amusin daek berjamaah jamaah langsung kesel deh ayah warga kecil berjamaah tanah ayah tidak mau ayah dibawa ke masjid ayah lo mana di mana buka umatnya muslim alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan perayaan ini Isra wal Mi'raj senantiasa rajin berjamaah rajin ngaos nanti guru urang tur pamudah-mudahan guru urang ogenya gitu DKM dan panitia warga sadayana aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa gitu disimak hati mali lelai-lelai entah suruh entah suruh entah ya lelai udah sejam 12 kurang 2 jam mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya khususnya saya yang menyampaikan umumnya barangkali jamaah bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari rajin ibadah getol ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.